Salam sejahtera. Hari ini kami akan terangkan mengenai nebulizer kompresor. Kandungan pakej ini adalah peranti utama, manual pengguna, topeng dewasa dan topeng kanak-kanak, ampul ubat dan tiub lanjutan, dan juga penapis udara. Cara memasang aksesori. Letakkan unit utama anda pada permukaan yang stabil dan rata. Kemudian keluarkan wire kabel kuasa daripada belakang ini dan sambungkan pada soket elektrik. Seterusnya buka penutup pada unit utama dan tanggalkan aksesori di dalamnya. Untuk memasukkan ubat, pusing perlahan bahagian atas ampul ubat mengikut lawan arah jam untuk membukanya. Untuk mengisi ubat, isi bahagian bawah ampul ubat dengan ubat yang ditetapkan oleh doktor anda. Pastikan ikon terletak di bahagian bawah. Setelah selesai mengisi ubat, tutup semula ampul ubat dengan memutar penutup ke arah jam. Seterusnya, buka penutup peranti utama dan pasangkan tiub hujung yang lain ke penyambung tiub udara yang terletak di bahagian depan unit utama, dan pasangkan satu hujung tiub udara ke pangkal ampul ubat. Pasangkan bahagian mulut atau topeng ke bahagian atas ampul ubat. Cara untuk memasang topeng muka adalah seperti ini. Tekan butang on untuk menghidupkan peranti. Setelah terapi selesai, matikan unit peranti utama, buka penutup topeng dan buka tiub udara dan buka ampul ubat dan letak di tepi untuk dicuci. Cara untuk menukar penapis udara, keluarkan penapis udara daripada ruangnya dan cabut kapas penapis udara untuk menukarnya. Setelah selesai menggunakan alat ini, basuh tiub udara, bahagian mulut dan topeng dan ampul ubat dengan menggunakan air suam dan deterjen ringan dan bilas sehingga bersih.